Pertempuran jarak dekat baru saja berlangsung sengit antara militer Rusia melawan militer Ukraina. Terbaru dalam sebuah postingan yang beredar di media sosial Telegram pada Minggu 31 Maret 2024. Di mana video yang diposting menampilkan penghancuran robot yang dipersenjatai dengan peluncur granat 30mm Rusia oleh kuadkopter bunuh diri Ukraina. Kendati demikian, pasukan Rusia tetap unggul 6 kali lipat di garis depan saat melawan kelompok militer Ukraina. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Panglima Tertinggi Ukraina, Oleksandr Sirisky, dalam wawancara yang diterbitkan pada Jumat 29 Maret lalu. Sirisky menambahkan dalam beberapa bulan dan minggu terakhir, Rusia meningkatkan aktivitas penerbangan secara signifikan, menggunakan KAB yakni bom udara berpemandu yang menghancurkan posisi pasukan Ukraina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.